hidupku pilih, membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Apa yang kamu belajar daripada Kim sekarang? Apa yang belajar dari Kim? Kim homebuilder juga. 3 poin. NTT. NTT ini saya lah. So, pertama, saya tahu saya seorang yang semangat. Kedua, dalam melayani Tuhan. Men. Terus saya tetap menghadapi cabaran. Okay. Tetap menghadapi cabaran, oke. Okay. Yeah. Mau menghadapi cabaran lah nih. Oke, yang ketiga. Saya tahu lah kenapa. Sebab, saya tahu lah. Saya doa for... Untuk tahun ni kan, this year, saya mau melayani lebih apa? Maksud okay. Saya lebih daripada zone saya. Sekali tengok Tuhan jawab doa saya. Amen. Bulan pertama. Dah YX sekali. Okay. Lepas tu? Jadi ketua lah untuk satu event. Terus saya like, wow. Syukur kan? Ya, syukur. Itu adalah LDTT juga lah kan. Bersiap untuk melayani Tuhan. That's last. My last point. Pan dapat pengalaman baru, dapat kawan baru. Oh ya, saya ada kawan baru daripada Kenosis, Billy. Ntar lagi giunya, tapi best kawan. Apa yang saya dapat dari camp? Kawan baru, pengalaman, best. Di banyak tempat lah. Iya, betul. Itu urayan ya. One of them is Hornbill dengan Kenosis. Apa yang saya belajar, saya review lah kayak Kim. Kayak review. Kayak review Kim lah. Apa? Kayak 9/10 lah. Sebab khotbah dia baik. Yeah. Banyak kawan yang saya jumpa. New friends. That's all. That's all. Okay. Ini adalah jemaat tahun itu sendiri. Yes. And then dapat ilmu baru lah tentang identity diri kita. Yeah. And then dapat lebih kenal dalam lagi lah mereka Kenosis dengan mereka Hornbill. Review sepanjang camp ataupun apa yang kamu belajar dari camp. Saya belajar ilmu juga tentang identiti diri. Saya terdapat kenal diri sendiri, tapi di sini kenal lah sikit ya. ada kawan baru dari Kenosis dengan Tujak. Ya.